keep up this pressure here. Romo. He's got the pace, Romo. Lovely turn from Wissam Sulaiman. Ricky Kambuaya. It's in there. Indonesia has got that goal at last. What the fuck? Ricky Kambuaya has struck early here. And has that given him just a little bit of hope? 체력회복이 가장 힘든 부분이라고 생각이 듭니다. 우리가 여기 지금 버블 시스템으로 영양 섭취를 잘 해야 되는데 영양 섭취를 지금 제대로 할 수 없는 상황이고 또 도시락으로 매끼니 하다 보니까 선수들의 회복에 있어서 사실은 영양을 잘 섭취해야 되는데 그렇지 못한 부분이 가장 큰 문제. 그러다 보니까 체력 회복이 가장 큰 문제가 되고 있다. 그렇게 보시면 되겠습니다. Ngomongin tentang sepak bola. Sebenarnya secara luas itu adalah olahraga ya. Olahraga itu kan fisik gitu ya. Fisik itu berarti tentang apa? Otot gitu ya. Nah, maka kita bicara penunjang pembentukan otot. Salah satu pembentukan otot itu butuh namanya nutrisi yang bernama protein gitu. Maka ketika kita banyak makan nasi, kurang makan protein ya, apalagi banyak makan gorengan, goreng itu trans lemaknya buruk gitu ya. Lemak buruk, bukan lemak baik, itu nanti justru akan mempengaruhi performance itu. Mempengaruhi kekuatan pemain. Ini bicara tentang performance, tentang manusianya sebenarnya itu. Nah, makanya pentingnya makan sehat. Makanya sebelum bicara strategi, bicara tentang apa fisik, pengaturan, apalagi yang berkaitan dengan sifatnya adalah kompetisi, itu yang dikuatkan dulu itulah para pemainnya, para fisik daripada atlet atau para pesepak bola kita Indonesia. Jadi ubah dulu gaya hidupnya. Gaya hidup makan makanan yang berantakan, banyak junk food, banyak fast food, banyak makan-makan gorengan, kurang makan sayur, kurang makan protein, itu diubah dulu. Kurangi karbohidrat, banyakin makan sayuran dan protein gitu. Itu untuk pembentukan otot karena daya tahan biar kuat main dua babak itu otot kakinya harus kuat untuk lari itu. Makanya dikuatin itu. Jadi hijrah dulu dari makan yang enggak benar ke makan yang benar. Makan pintar dan makan benar. Nah, ini pentingnya kita paham tentang hidup sehat dan gaya hidup sehat itu penting banget.